Hati-hati dengan manusia yang pada zahirnya membuatkan kita merasa kagum ketika berhadapan dengannya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Perangkap yang paling besar hari ini adalah melihat watak seseorang yang kita rasa kagum dengan penampilan, ucapan dan personalitinya. Bukan kita saja pernah menghadapi perkara sebegini, bahkan Rasulullah juga pernah menghadapinya. Nabi pernah merasa kagum dengan kehadiran seseorang yang sangat bagus wataknya ketika ia datang menghadap baginda. Namanya Akhnas bin Syuraikh As-Sakhafi. Kisah ini diceritakan oleh As-Suddi ketika menghurai surah Al-Baqarah ayat 204. As-Suddi berkata, ayat ini turun pada Akhnas bin Syuraikh As-Sakhafi. Dia datang menghadap Rasulullah dan menampakkan keislamannya di hadapan baginda. Maka Rasulullah tertarik dengan kelakuan yang ditonjolkannya. Setelah dia meninggalkan Nabi, ia pergi melewati satu kawasan pertanian yang dimiliki oleh orang Islam. Tiba di sana, ia membakar ladang dan menyembelih binatang ternakan mereka. Maka turunlah ayat ini. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul qisam. Dan di antara manusia ada yang ucapannya menarik hatimu, tetapi Allah mengetahui bahawa ia adalah penentang yang paling keras. Al-Baqarah 204. Ayat ini akhirnya menjadi panduan kepada Rasulullah agar berhati-hati bila berdepan dengan penampilan manusia yang mengagumkan. Di dalam dunia hari ini, banyak manusia sebegini. Ahli politik, rakan perniagaan, kawan sepejabat yang suka buat pandai dan nampak bijak. Mereka yang cuba mendekati kita dengan penampilan hebat yang sedang nak tarik duit kita. Dan macam-macam lagi lah jenis yang nampak bagus ni. Apakah tindakan kita bila berdepan dengan manusia jenis ini? Apa yang kita perlu buat adalah jangan mudah terpedaya dengan penampilan hebat mereka. Siasat mereka, ketahui track record mereka, buang cepat-cepat perasaan kagum terhadap mereka. Kita hanya boleh mengagumi mereka setelah terbukti mereka itu benar, jujur dan betul-betul hebat. Jangan biarkan diri kita dan rakan-rakan kita berada dalam budaya cepat merasa kagum ini. Sharekan video ini demi menyelamatkan semua dari terperangkap dengan perasaan mudah mengagumi kehebatan manusia. Assalamualaikum.